من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله كتاب نجد البخاري كتاب صحيح البخاري كتاب بدا باب باب At-tayammum lil wal kaffain. Bab tayammum untuk wajah dan kedua telapak tangan. di dalam bab ini akan dijelaskan tentang mana bagian anggota badan yang diusap ketika bertayamu ya. sebenarnya telah kita singgung dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan "Ailam yeah. yeah. tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Ya. Apabila kalian tidak mendapatkan air, fa ilam tajidu ma'an fatayammamu, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, dan terjadi khilaf di antara para ulama tentang tangan di sini. Apakah yang dimaksudkan sampai siku-siku atau cukup kedua telapak tangan saja? Dan telah saya sampaikan pendapat yang kuat dalam masalah ini cukup sampai telapak tangan saja. Kenapa dikarenakan kata iyad, kata tangan ketika dimutlakan yang dimaksud adalah sampai pergelangan tangan. Nah, hanya telapak tangan saja. Kalau yang dimaukan sampai siku-siku, ya biasanya ada tambahan. Bagaimana dalam ayat perintah untuk berwudu. Ya. Rasulullah hakum wa aydiyakum ilal marufiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Ada tambahan, sampai siku-siku. Kalau yang dimaukan adalah sampai siku-siku. Tapi ketika tidak ada tambahan sampai siku-siku, maka yang dimaksud itu hanya telapak tangan saja. Ya, yakni sampai pergelangan tangan. Nah, seperti halnya ayat Allah Subhanahu wa taala as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangannya nah hukuman potong tangan bagi pencuri ini bukan sampai siku-siku tapi hanya telapak tangan saja nah dikatakan tangan ketika dimutlakan itu sampai pergelangan tangan. Nah, Kita masuk ke hadis yang ke-339. Ya, sebenarnya di sini hanya penguat saja. Penguat dari hadis yang sebelumnya. Ya, tentang kisah Amr uh, Ammar bin Yasir. Nah, yang beliau sampaikan ketika ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab dan bertanya, ya, bahwasanya junub dan tidak mendapatkan air. Kemudian 'Amr bin Yasir mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Tidakkah engkau ingat bahwasanya aku ya dan engkau nah, berada dalam suatu safar. Ya. Kemudian junub. Nah, adapun engkau tidak sholat ya sampai menunggu Mendapatkan air, adapun au, aku kata amar bin Yasir berguling-guling di tanah. Setelah itu, aku sholat, dan ketika hal ini aku sebutkan kepada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, 'Ya kufika cukup bagimu melakukan ini.' Ya. Rasulullah mencatatkan tayamu dengan memukulkan telapak tangannya ke tanah kemudian meniupnya kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangannya Nah dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari ini setelah hadis yang kita sebutkan tadi sebagai penguat saja Ya yeah. Hadis yang ke-339 قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج قال أخبرنا شوبه أخبرنا الحكم أنذر أَنْ سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أَنْ أبي دربة يا yeah. عبد الرحمن بن أبزة قال أمار بهذا أمار Ya, dengan hadis yang telah sebutkan ini. Wadoro ba shubah biyadehil Ya, shubah dia memukulkan kedua tangannya ke tanah. Summa adana huma min fihi. Kemudian beliau mendekatkan keduanya pada mulutnya. Ya. maksudnya beliau meniup. Nah, uh, debu atau tanah yang menempel pada kedua telapak tangannya. Summa masaha wa Kemudian beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ya. Kadang-kadang perawi hadis dia menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan contoh berupa praktek. Ya. Seperti halnya yang dilakukan Syubah dalam hadis ini. Ya. Beliau mencontohkan bagaimana tayamumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah kemudian mendekatkan ke mulutnya, yaitu meniupnya, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, dan ada contoh yang lainnya seperti Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana wudhu Nabi saw Wasallam beliau memberikan contoh ya. Yeah. mulai membasuh kedua telapak tangannya kemudian memasukkan ya, kedua telapak tangannya ke dalam bejana kemudian berkumur-kumur dan juga istinsak dan istinsar kemudian membasuh wajah sampai selesai nah dan pengajaran dengan praktek ini lebih mengena dibandingkan sekedar teori saja ya, sehingga uh, orang yang diajarkan praktek ini lebih membekas dan lebih teringat dalam ingatannya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya eh uh, banyak menyebutkan nah kaifiah-kaifiah uh, ibadah bukan sekedar ucapan saja tapi diiringi dengan praktik. Nah, seperti hadis Ahmad bin Yasir yang kita sebutkan tadi. Rasulullah cukup bagimu begini. Kemudian Rasulullah SAW Ya. Tidak sekedar mengucapkan, membasuh, eh, kedua telapak, apa, memukulkan kedua telapak tangannya, kemudian membasuh wajah, dan juga eh, kedua telapak tangannya. Tapi Rasulullah mencontohkan. Nah, Rasulullah mencontohkan, ya bukan sekedar ucapan saja. Dan ini e, pengajaran yang sangat baik, ya, yeah, di samping teori juga dipraktekkan, ya, yeah, diajarkan prakteknya. Nah, apalagi ibadah-ibadah e, yang sangat butuh kepala praktek. Nah, ya, yeah. misalkan manasik umroh, manasik haji, ya, yeah. atau... كيفيه، مماليكا uh, جنازه، منكفاني جنازه، نعم، nah, دانيالين. وقال النذر، فرقة النذر. أخبرنا شوبه عن الحكم، قال سمعت ذر يقول عن ابن عبد الرحمن بن عبزه. قال الحكم wa qad sami'tuhu min ibni abdurrahman an abihi qala qala amar ya berkata amar bin yasir nah ini masih menyebutkan sekali lagi ya tentang uh, sifat tayamum nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini sebagai penguat dari hadis-hadis yang sebelumnya nah حديث الجامع 340 قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبه عن الحكم عن ذر عن ابن ابي الرحمن ابن ابزه عن ابي عبد الرحمن ابن عبزة انه شهد عمر وقال له عمار صوته من menyaksikan عمر. Dan Amr bin Yasir mengatakan kepada Umar dalam kisah yang kita sebutkan sebelumnya. Kunna fi sadiyatin Ya, kami berada dalam suatu pasukan dan kami junub. Wa waqala tafadza ya, beliau mengatakan tafadza ya, uh, beliau nam uh, menyembur meniup dengan keras tafal. Ya. Fihima pada kedua tangannya. Nah. Hadis yang ke-341. Qala <tik> hadasana Muhammad ibnu Kasir. Akhbaruna su'bah anil hakam andar an ibni Abdurrahman bin Abza an Abdurrahman qala qala Amar di Umar berkata Ammar kepada Umar Tama'aktu wa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam aku berguling-guling di tanah ya, ini ketika junub dalam keadaan safar tidak mendapatkan air ya. Nah di mana amar beristihad, ya, dengan kias, sebagaimana seseorang junub mandi dengan air itu dengan cara membasahi seluruh anggota tubuhnya dengan air, ya. Kabel mengkiaskan, begitu juga kalau junub tidak mendapatkan air, ya, maka bersuci dengan tanah dengan cara... nah. Uh, sampainya tanah kepada seluruh anggota badannya sehingga beliau berguling-guling di tanah ketika itu. Nah, ya. Yeah. tak kita jelaskan. Ini istihad dari Ammar bin Yasir. Ya. Yeah. Dan ternyata istihadnya salah. Nah, orang yang beristihad kemudian salah dalam beristihad. Ini bukan suatu kerendahan. Ya. Yeah. Bukan satu kehinaan. Kalau dia ahli dalam istihad. Orang yang berhak untuk beristihad. Ya. Bahkanlah kita jelaskan orang yang beristihad walaupun salah tetap dia mendapatkan ya, satu pahala. Nah, dan ketika dia mengetahui kebenarannya tentunya dia wajib untuk rujuk kembali kepada kebenaran dan meninggalkan istihadnya yang salah. Nah, ya. Idza hadal hakim Wa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim beristihad dan benar istihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa ya. idha akhto'a falahu ajrun wahidun. Kalau dia salah, dia mendapatkan satu pahala. Sehingga ada celahan bagi yang istihad. Nah, ya. seorang mujtahid tidak mendapatkan celahan. Ya. Dalam keadaan salah pun tetap dia mendapatkan satu pahala. Tapi tentunya ketika dia tahu istihadnya salah, maka hendaklah dia kembali kepada kebenaran. Ya. Nah. Fataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala yakfikal wajhu <tik> wal kaffan. Ya. Aku mendatangi Nabi Wasallam dan menceritakan tentang kejadian tersebut. Ya, dia berguling-guling di tanah. Nah, ya. Ini Rasulullah mengatakan, Yakfika al-wajhu wal-kafan. Cukup bagimu mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ini sangat jelas sekali. Bahwa yang diusap ketika tayamum itu adalah kedua telapak tangan ya bukan sampai siku-siku. Nah, dengan tegas saya mengatakan yakfika al wajhu wal kafan. Hadis yang ke-342. Qala hadasana muslim, hadasana syu'bah, anil hakam, anzar an ibni Abdurrahman an Abdurrahman qala sahidtu Umar fa qala lahu Umar wasaqal hadis Eh sama dengan riwayat riwayat yang sebelumnya hanya saja ini sebagai penguat sekali lagi nah ya. Yeah. Begitupun hadis yang ke-343 kalau Imam Al-Bukhari rahimallahu taala hadatsana Muhammad ibnu Basar qala hadatsana Gundar hadatsana Syu'bah al hakam anzar an ibni abdurrahman bin abza an abi qala qala amar ya amar bin yasir radhiyallahu taala anhu nah ya Beliau, ayahnya juga sahabat nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam ya dan ibunya sumayyah nah dinyatakan sebagai awal syahidah fil islam Perempuan yang pertama kali syahid dalam Islam, ya, yeah. dikatakan ibunya ini mempertahankan keimanan. Ya, yeah. walaupun dia harus dibunuh oleh tuannya, majikannya, dikatakan statusnya ketika itu. Nah, ya, yeah. sebagai budak, nah, mempertahankan keimanan ya yeah. sampai dibunuh, nah. Begitupun ayahnya Yasir. Ya. Yeah. Mendapatkan ujian yang sangat besar. Ya. Yeah. Ketika mempertahankan keimanan. Bahkan Ahmad bin Yasir pun diancam. Nah, untuk mengucapkan ucapan kekafiran dan kesyirikan. Ya, yeah. kalau tidak akan diberikan siksaan yang sangat keras. Nah, ya. hingga beliau pun terpaksa untuk mengucapkannya. Nah, sampai turun ayat ilman uqriha wa kolbuhu mutmainnun bil iman. Nah, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya kokoh dalam keimanan, ya, maka dia mengeluarkan dari Islam. Nah, dan juga dia berdosa ketika seorang dipaksa, ya diancam dengan ancaman yang dahsyat walaupun dia mengucapkan kekafiran kesyirikan dengan syarat hatinya kokoh di atas keimanan maka tidak bermudharat terhadap keimanannya. Nah, Ahmad bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Nah, sampai Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam ketika melihat nah keluarga mereka disiksa dia mengatakan Isbir sabrun ala yasir Fa inna mau jannah ya. Bersabarlah ya. Dengan kesabaran yang kokoh Wahai keluarga yasir Sesungguhnya janji Allah kepada kalian Adalah surga Nah Sekilas tentang Ahmad bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu Ya Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ardha Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangannya ke tanah. Kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Dari hadis-hadis yang disebutkan tadi, ya sangat jelas dan sangat menunjukkan bahwasanya nah, anggota badan yang diusap dalam tayamum ini hanya dua saja wajah kemudian tangan dan tangan yang dimaksud adalah kedua telapak tangan bukan tangan sampai siku siku Nah hanya wajah kemudian kedua telapak tangan nah dalam hadis yang sebelumnya Jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memukulkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau meniupnya. Ya. Di mana meniupnya Nabi sallallahu wasallam ini ya untuk uh, meringankan. Nah, meringankan debu atau tanah yang menempel pada kedua telapak tangan. Nah, ya sehingga khilaf tentang hukumnya sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah kalau seandainya tanah yang menempelnya itu banyak. Nah. Eh, yeah. uh, dalam yang lain nah disebutkan tentang annaf Yeah. Dengan saya ditepukan, ya yeah. untuk meringankan uh, tanah atau debu yang menempel pada tangan. Yeah. Diharapkan oleh, oleh Imam Ad-Dalqutni. Nah, an-nahutayy wa Nah, beliau bertayamum dan juga beliau menepukan kedua tangannya. Ya, yeah. jadi boleh ditiup. Nah, boleh juga ditepukan. Yeah. Bagaimana kalau tidak ditiup dan juga tidak ditepukan? Nah, apakah sah tayamumnya? Sah sah saja. Yeah. Bahkan uh, sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anhu kana كان wa la yanfudu wa la yanfahu. Ibnu Umar beliau tayamum. Nah, beliau tidak menepukkan tangannya. Nah, dan juga beliau tidak meniup tangannya. Ya. Yeah. Sehingga sah-sah saja. Tapi sebutkan tadi, ketika banyak debu atau tanah yang menempel pada tangannya, ya, yeah, maka disunahkan untuk meniupnya atau menepukkannya. Nah, supaya lebih ringan. Ya, yeah, tanah yang menempel pada tangannya. Nah, Kemudian, setelah itu mengusap wajahnya dan juga mengusap uh, tangannya. Ya, akan kita bahas nanti dalam sebagian riwayat. Ya, ada yang menyebutkan tangan dulu, ya, kedua telapak tangan, kemudian juga uh, wajahnya. Nah, sehingga wallahu alam, dalam masalah ini uh, boleh kedua-duanya. Nah, bapak dan para ulama. Boleh wajah dulu, kemudian kedua telapak tangan. Boleh juga kedua telapak tangan dulu, kemudian wajah. Tapi yang afdol, yang utama. Ya, wajah, kemudian kedua telapak tangan. Sebagai ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ilam tajidu ang fatayam ma'musra'idang tayyiba pamsahu biwujuhikum wa'idikum. Ya. Usaplah wajah-wajah kalian. Dan juga tangan-tangan kalian, nah. Uh, berapa uh, jumlah nah uh, pukulan ke tanah yeah. Yeah. berapa kali tepukan ke tanah ini nah uh, jumlah jumhur ulama nah eh yeah. berpendapat tayamu wahidatan wahidatanil wajhi wal kafain. Fakot. Tayamum itu hanya satu kali pukulan saja. Dan satu pukulan, pergur pukulan ini untuk wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Dia menemukan tangannya ke apa tanah. Nah, satu tepukan ini dipakai untuk wajah, ya, dan juga telapak tangannya. Ya. Dia tidak wajah satu kali tepukan, kemudian nempuk lagi ke tanah untuk lapak tangannya. Cukup satu kali tepukan saja. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, di antaranya Imam Malik, Abu Hanifah, dan juga salah satu pendapat Imam Syafi'i, kunjung pendapat Imam As-Sawri. Nah, dan yang lainnya di antara para ulama. Ya. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan dua kali tepukan. Tapi ya. pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, Allah wa alam. Nah, bahwasanya tayamum uh, itu ya, hanya satu kali tepukan saja. Nah. Kita masuk kepada bab yang ke-6. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babun as-sa'idu at-tayyib wudhu'ul muslim yakfihi min al-ma. Bab as-sa'idu at-tayyib tanah yang suci adalah wudunya seorang muslim. Ya. Yeah. Mencukupinya dari air. Nah, maksudnya tayamum ini merupakan wudhunya seorang muslim. Ya. Ketika tidak ada air atau ketika tidak bisa menggunakan air. Nah, dan ini sudah cukup ya mencukupi seorang muslim dari air. Walaupun tidak air, tidak air tapi dengan tanah tatkala dia bertayamum sudah mencukupinya. Nah, Wa qala Hasan yuziihu atayamum ma lam yuhdis Al-Hasan al-Basri mengatakan nah Cukup baginya tayamum selama dia belum berhadas Ya yeah. Ini berkaitan dengan pembahasan ya yeah. Apakah uh, tayamum ini Tujuannya untuk membolehkan sholat saja, ataukah tayamum ini secara umum mengangkat hadas? Nah, yeah. jumhur ulama berpendapat tayamum itu tidak mengangkat hadas, akan tetapi hanya membolehkan untuk melaksanakan sholat dan semisalnya. Nah. Ya. Sehingga tidak bisa ya, melaksanakan salat nah dengan tayamum yang sebelumnya. Walaupun dia belum berhadas. Ini makna pendapat ini. Ya, yang menyatakan bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat hadas. Ya, hanya untuk membolehkan sholat saja. Dan yang semisalnya. Nah, sehingga eh, tidak bisa dipakai untuk dua kali sholat. Nah, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang lainnya ya, mengatakan bahawa sentayamum ini mengangkat hadas. Kenapa dikatakan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang kita kita bacakan, wa uju'ilat liyal arbu masjidan wa Bumi ini dijadikan sebagai tempat untuk sujud dan juga alat untuk bersuci. Nah. Rasulullah menyebutkan sebagai tahur. Nah. Alat untuk bersuci. Ya, sehingga untuk menghilangkan hadas. Bukan sekedar untuk membolehkan sholat saja. Nah. Sehingga. Menurut pendapat ini. Nah. Dia bisa. Ya melakukan dua kali solat dengan satu kali tayamum. Misalkan maghrib, nah dia bertayamum kemudian solat maghrib. Ya. Yeah. Sampai isya belum batal tayamumnya. Maka dia boleh solat isya dengan tayamum yang sebelumnya. Ya. Yeah. Nah, tinggalkan tayamum ini mengangkat hadas. Yeah. Sehingga selama dia Uh, belum batal tayamumnya maka hadasnya masih terangkat ya yeah. kecuali kalau batal tayamumnya nah, maka dia harus mengulangi tayamumnya lagi nah dimana kita ketahui bahwasanya yang membatalkan tayamum itu adalah semua perkara yang membatalkan wudhu yeah. semua perkara yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Ditambah dengan melihat air. Nah, yeah. dan dia mampu untuk menggunakannya. Nah, dan dia mampu untuk menggunakannya. Yeah. Ketika ada air, nah, otomatis batal tayamumnya. Yeah. Tapi ketika tidak ada yang membatalkan tayamum. Nah, maka dia boleh melaksanakan salat yang berikutnya. Ya. Yeah. Walaupun tidak memperbaharui tayammumnya. Nah. Sebagian ulama ada yang berpendapat di antara perkara yang membatalkan tayamum adalah keluarnya waktu. Yeah. Kalau sudah keluar waktu solat, otomatis tayamumnya batal. Ya. Nah, kalau tayamum di waktu maghrib, ya. ketika keluar waktu maghrib datang waktu Isya, otomatis tayamumnya batal. Tapi pendapat ini tidak ada dalil ya. yang sahih yang menjadikan keluarnya waktu solat itu. Membatalkan tayamu, sehingga pendapat yang kuat keluarnya waktu sholat, ya, tidak membatalkan tayamu. Nah, dikarenakan e, tayamu, sekali lagi, toharoh, ya, salah satu di antara toharoh yang mengangkat hadas. Nah, ya, adapun yang... Menganggap eh, keluarnya waktu itu membatalkan tayamum. Nah, ini bagi yang berpendapat bahwa saya tayamum itu tidak mengangkat hadas, akan tetapi hanya untuk membolehkan solat saja. Tapi pendapat yang kuat saya jelaskan tadi, bahwa tayamum itu mengangkat hadas. Ya. Salah satu di antara eh, tata cara bersuci. Nah, kita ketahui bahwasanya bersuci itu ada yang sifatnya rof uh, hadas, ada juga yang sifatnya izalatun najas. Ini Ya, toharoh. Nah, ada yang sifatnya mengangkat hadas, ada juga menghilangkan najis. Ya. Kalau mengangkat hadas, nah, uh, dilihat hadasnya ada hadas yang besar, ada hadas yang kecil. Ya. Yeah. Kalau hadas yang besar dengan cara mandi. Hadas yang kecil dengan cara berwudu. Ya. Yeah. Tapi ketika tidak ada air. Nah. Atau tidak bisa menggunakan air. Maka untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Bisa dengan cara tayamum. Nah. Jika tayamum ini. Ya. Rafi'ul hadas. Mengangkat hadas. Ya. Yeah. Bukan sekedar Membolehkan solat saja, tapi mengangkat hadis. Nah, sehingga walaupun sudah keluar waktu solat, kalau tayamumnya belum batal, nah, maka boleh dipakai untuk solat yang berikutnya. Ya, ini pendapat yang kuat. Nah, ya. Dan kita sebutkan tadi di antara pembatal tayamum adalah adanya air. Ya. Yeah. Muncul pertanyaan sekarang, bagaimana kalau dalam keadaan sholat, ya. Yeah, kemudian ada air, dia sholat dengan tayamum. Sedang sholat turun hujan, misalkan, ya, yeah, ada air. Apakah batal tayamumnya atau tidak? Nah, sebagian ulama seperti Imam Ahmad, Abu Hanifah yeah, ya, Bahkan Imam uh, Al-Baghawi uh, menukilkan dari kebanyakan para ulama. Nah, tayamumnya batal. ya yeah. Otomatis kalau tayamumnya batal, sholatnya pun batal. Nah, dikatakan, lagi mengatakan, wajah wajadal ma'fal yattaqillah wal yamustahu basharatahu apabila mendapatkan air bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah ya membasahi kulitnya. Nah, ya, maksudnya hendaklah dia berwudu. Nah. Dan ini pendapat yang kuat. Ya, Bapak ibu sebagian yang mengatakan kalau sedang sholat tidak batal Ya, Tayammum ya, yang kuat berdasarkan hadis yang disebutkan tadi batal tayamumnya otomatis batal sholatnya ya, sehingga naklah dia berwudu kemudian sholat nah ya. beda hanya kalau dia sudah selesai sholat ya, kemudian tiba-tiba turun hujan apakah dia mengulang sholat yang sebelumnya maka tidak dikala sholat yang dia lakukan tadi ya dalam keadaan sahih. Tidak ada yang membatalkan tayamum sebelumnya. Nah, jadi kalau turun hujannya setelah selesai sholat, tidak ada kewajiban untuk mengulang sholatnya tersebut. Nah, Wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammimun. Anyway. Ya yeah. Ibn Abbas mengimami sholat dalam keadaan dia bertayamu. Ya. Dikatakan tadi, tayamu itu mengangkat hadas. Nah, sehingga boleh ya, orang yang eh, mengangkat hadasnya dengan cara tayamu menjadi imam. Nah, ya. ini, ini menjelaskan ya, Bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan kalau tayamum tidak boleh jadi imam. Nah, disebutkan di sini Ibnu Abbas beliau mengimami salat dalam keadaan bertayamum. Nah, وقال يحيى ابن سعيد لا بأس Ala على سبخة والتيمم biha berkata Yahya ibnu Sa'id tidak mengapa sholat di tanah yang tandus dan juga bertayamum di tanah yang tandus tersebut. Ya yeah. ini khilaf tiada para ulama tentang tayamum apakah mesti tanah saja ataukah segala macam bentuk di permukaan bumi. Nah, ya yeah. tanah, pasir atau lain sebagainya. Yeah. Laki jelaskan. Nah banyak di antara para ulama selesai Ibnu dan yang lainnya berpendapat ya dan juga Islam Taimiyah ya yang dimaksud adalah seluruh yang ada di atas permukaan bumi. Nah, baik itu tanah ya atau pada batu-batuan kalau ada debu yang menempel padanya. Nah, ya atau pada dinding pun kalau ada debu yang menempel padanya bisa dijadikan sebagai tayamu. Nah, Ya. Atau tanah yang tandus tadi. Nah. Ya. Kalau ada yang menempel pada ya. Ya. Bisa dijadikan sebagai alat untuk berpayamu Nah. Kemudian setelah itu Al Imam Bukhari menyebutkan hadis yang panjang. Ya, tentang masalah ini Insya Allah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Sekali lagi ini banyak hadis yang diulang-ulang. Ya, tapi tidak mengapa. Nah, dan ini diantara uh, metode nah, uh, penyajian Al Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al Bukhari-nya. Ya, beliau banyak mengulang hadis-hadis. Nah, ya, satu hadis yang sama beliau buat menjadi beberapa bab. Ya, kemudian diulang lagi hadisnya, diulang lagi hadisnya. Nah. Ya. Tentu Banyak faedah-faedah Setelah -faedah, kita terus mengulang-ulang Dan Memuroja hadis-hadis ah tersebut ya. Sehingga kita ucapkan Nah Ungkapan Wafil i'adah ifadah Dalam mengulang-ulang pelajaran Kita akan mendapatkan Faedah-faedah yang baru ya. Yang mungkin kita Tidak dapatkan pada pembahasannya Sebelumnya Nah dan juga dengan mengulang-ulang pelajaran semakin kokoh ingatan kita. Ida takar Roro takar Apabila berulang-ulang, maka akan semakin menetap ilmu tersebut. Nah, ya. Jadi so, kalau kita uh, nah, membaca atau mendengar kok hadisnya itu itu lagi, nah, ya jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan dengan terus diulang-ulang ini membuat eh uh, kokoh Nah, eh uh, ilmu kita. Nah, dan juga membuat apa semakin eh uh, kokoh pemahaman kita dan bisa jadi kita mendapatkan faedah-faedah yang baru ketika mengulang-ulang hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Tafila, huna ilaha ilaha anta, wa asyhadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.